Gue bakal coba ngegacha brasi ya, brasi yang punya baby brasi yang gue punya, gue coba bakal ngegacha si baby brasi ini. Nah, gue ngincer storm es, jadi untuk ngeluarin storm es itu kita perlu attack 2. Jadi gue bakal coba ngegacha. Ini gue kebetulan kurang satu lagi ya, gue kurang satu lagi, gue bakal ngambil back di sini. Ini kebetulan backnya udah gede ya. Ini bisa kalian back ini, jadi kalau kalian pengen barnya tuh lebih gede, kalian bisa kasih makan ya, kasih makannya tuh. Kita langsung coba panggil. Jadi contohnya ini barnya segini ya sobat. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada sekitar 4 kotak ya, 4 petak ke 3 petak ya, 3 petak 1, 2 dan ini 3. Nah, gue bakal coba kita kasih makan ya, kita kasih makan. Bentar, kita coba kasih makan ini. Nah, gue bakal coba kasih makan storage. Nah, ini storage, gue bakal coba kasih makan. Ini bisa kalian beli di shop. Di shop itu ada animals, di item. Nah, di animals ini kalian bisa beli makanannya di sini. Harganya cuma 10 koin sobat, jadi murah banget. Nah, gue bakal coba langsung kita kasih makan ya, kita kasih makan back. Nah, kita kasih makan back, kita bakal ngecek sekarang barnya jadi seberapa besar. Kita bisa cek, wow, lihat 1, 2, 3, jadi ada tambahan satu bar lagi ya, tambahan satu bar lagi di bawah, jadi ada tambahan satu bar lagi yang emang gede banget. Kalau gitu gua langsung bakal spin ya, ini semoga harusnya sih gampang ya, tuh kan back dapatnya karena emang gampang. Nah, sekarang gua bakal spin spesialnya, semoga gue bakal dapet S. Nah, ini ya, gue semoga dapet S. Ini gue udah nyiapin gem, gue bakal habis-habisan nih, ada 1500 gem. 1500 gem itu mungkin sekitar 3 kali gacha ya, 3 kali atau 2 kali gacha doang. Gue bakal langsung, kita bakal langsung spin ya sobat. Wah, frenzy. Kita coba sekali lagi. Ya. Kita coba sekali lagi, sobat. Kita coba putar lagi di sini. Ah, endless vigor. Kita bakal coba. Kita putar lagi. Storm A. Gue bakal kayaknya bakal stop di Storm A aja deh, daripada nyari yang S karena susah banget sepertinya. Hai sobat, balik lagi sama gue FB di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Leng Kreatif. Wah. Di video kali ini gue bakal ini ya, gue bakal menunjukkan sistem lot ya, sistem lot dalam hunting dino besar seperti Tarbosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus. Gue bakal coba nunjukin ke kalian ya gimana sih sistem lot ini. Dan jadi ada dua kemungkinan sih, gue tuh kemarin sempat iseng-iseng coba, jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kalau nggak kalian first hit ya, first hit atau kalian itu last hit, itu tuh bakal dapet lot yang lebih banyak ya. Ini kenapa gue bilang gini, karena gue pernah EXP gue yang gue dapet banyak atau hit yang gue kenain banyak, cuma lot yang gue dapet itu dikit ataupun tidak dapet tulang ya. Biasanya kalau gue kan prefernya tulang, itu sering banget itu kenapa. Cuma kalau gue pernah nyoba first hit itu biasanya dapet tulangnya lumayan banyak. Gue bakal nyoba di sini, gue bakal nyoba sekaligus gue pingin ini ya. Gue mau ngebrasiosaurus indeks 6 ya, indeks 6 ini gue di indeks 6, bisa kalian lihat di kiri ini. Cuma karena mungkin udah banyak ya, udah banyak tutorial buat single ya, istilahnya solo brachiosaurus indeks 5 ke atas, gue bakal coba bikin kita bakal berdua ya, berdua ataupun berparty untuk nge-kill ya, untuk nge-kill atau hunting brachiosaurus indeks 6 ini.
Untuk set yang gue pakai, sebenarnya set yang gue pakai juga tidak spesial ya, tidak spesial. Ya set gue pakai set seperti ini sih. Ya gue pakai Melcom yang udah head resistant atau mau cuacanya itu udah lumayan tinggi. Senjata gue yang gue pakai itu gue pakai yang penet ya. Jadi gue pakai yang penetrasi lethality 8 dan akurasinya 6. Lalu gue pakai titel archery dan nanti gue bakal pakai attack stance ya. Nah di sini gue bakal nunjukin dua. Jadi gue bakal pertama gue bakal nge first hit, lalu yang kedua gue bakal tidak last hit juga ya, karena last hit itu susah banget. Ini ya gue bakal second hit. Jadi setelah temen gue nge hit, gue baru nge hit. Ini untuk pakaian yang gue pakai ini sisanya 9,1 ya fatigue-nya. Ini sebenarnya juga belum maksimal juga. Jadi misal contoh pakaian gue itu baru di level 17. Ini gue tidak pakai utah ya, tidak pakai bahan utah. Lalu untuk tangannya gue pakai bahan utah itu di level 9 head resistance-nya. Kalau kakinya itu di level ini juga gue pakai utah, kakinya di level 16 ya sobat. Sedangkan kalau kepalanya sendiri gue gak pakai utah, jadi tidak apa-apa ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja cari Brachiosaurus-nya. Ya ini gue udah dapet kawah brasinya ya. Oke, gue bakal ditemenin sama Vian. Ini gue bakal nge-hit brasi ya. Gue bakal mulai nge-hit brasi sini. Ini Vian-nya gue kerja. Jadi gue udah first hit ya sobat. Gue udah first hit. Kita coba saja, semoga tidak nge-lag ya. Semoga tidak nge-lag ini sobat. Jika kalian tidak kuat solo ya, karena solo itu buat hanya buat Dylan, kalian ini party itu sangat dianjurkan banget buat hunting Brachio ya, hunting index 6 ke atas itu sangat disaranin. Nanti sistemnya tuh lot sih, jadi kalian bisa nge-share ke tim kalian, katakanlah biasanya tuh yang udah saling percaya ya, kalau enggak ya udah bagi rata aja. Ini kan gue kebetulan sama temen gue. Jadi bagi rata, katakanlah nanti dapat kulitnya ada 16. Jadi 16 itu tergantung lot sih biasanya. Biasanya tergantung lot. Jadi kalian bisa mungkin dapat lebih banyak ataupun teman kalian yang dapat lebih banyak ya. Berdua gini itu sekaligus sebenarnya hemat waktu sih. Gue tuh paling males sebenarnya kalau hunting brachi. Kenapa? Karena hunting brachi itu lama ya, dan gue itu tidak terlalu hoki kalau sama kulit. Jadi gue lebih prefer gue hunting para aja, terus hasil dari para itu gue jual dan gue buat beliin kulit ya, buat gue keliin kulit. Karena emang ya hoki gue lebih di tulang sih, kalau di gue kurang hoki kalau di kulit. Wah, wow, kita bakal cek kita dapat berapa. Gua dapat 4. Wah, wow, cuma dapat 4. Kita cek tadi
sedangkan EXP gua 44.000 ya, 44.000. Oh, dapat banyak. Dapat banyak Alfian, dapat banyak. Sepertinya tadi Alfian first hit ya. First hit, kalau gitu gua nanti bakal coba setelah ini bakal first hit. Gua bakal coba setelah ini bakal first hit untuk berhasi selanjutnya. Yah, oke. Oke, gue bakal first hit ini. Gue udah first hit ya sobat. Gue udah first hit. Mati nggak dia? Oh nggak. gue udah first hit ya. Gue udah first hit tadi. Kita coba efeknya apa sih? Lotnya bakal lebih banyak atau enggak? Ya dia mati. Gue udah first hit lagi nih sobat. Ini berhasil kedua gue ya. Berhasil kedua kita. Wah, nyaris sobat. Emang kadang susah sih, kadang timingnya itu suka berhasil itu suka ngayal. Tapi yang pasti sih waktu roll kali itu pasti sama dengan oke. Nice, ke stun gak jadi. Wah, ini senjatanya si Vian nih ngapainnya bagus ya. Senjata kita cuma penet 4. Damn, wow, itu ada berhasil lagi ya. Semoga gak deket-deket ya sobat. Karena satu berhasil aja udah lumayan juga PR-nya. Dan gue saranin sih untuk saat ini sih metanya sebenarnya lebih ke ini ya, sword to hand ya untuk hunting itu. Untuk palu itu saat ini udah jadi kita mainnya karena di indeks atas kita harus mainnya emang critical, dan seperti yang kalian tahu ya untuk sword itu criticalnya dia pasifnya tuh critical ya sobat. Jadi itu membantu banget. Jadi kalau buat kalian hunting itu damage-nya itu lebih gede. Nah, sekarang kita bakal coba cek kita dapat berapa sobat. Dan kita dapat 7. Wow, 7. Wah, ternyata bener ya first hit itu lumayan gede dapatnya ya XP berapa. Kita coba XP kita ini, kita barusan dapet XP 44. Sebenarnya sama ya XP-nya sobat. XP-nya tuh sama seperti yang tadi atau sekitar 44.000 ya. 44.000 ya, sama ya. Tuh kan kalian lihat atasnya 44.700. Jadi 50.000. Wah. Terkadang kalau first hit itu ternyata lebih ini ya, lebih bagus daripada kita jadi kalau sistem party gini kalau bisa kalian first hit. Jadi sebelum kalian apa ya, sekalian hunting atau posisi pertama itu kalau bisa kalian first hit itu walaupun ESP-nya lebih gede ternyata ya seperti yang gue bilang tadi di awal. Jadi emang ternyata lot sistem itu kadang first hit ya, first hit ataupun last hit ya. Oke, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat dan kalian paham ya, paham sedikit dengan sistem lot ini. Semoga kalian paham dan bisa membantu ya. Gua mati sobat. Jika kalian ada yang pengen di request videonya atau tentang apapun, kalian bisa tinggalkan pesannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video gue. Dan jika video ini bermanfaat, see you on the next video. Bye bye.